Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tuan Bertatu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan unboxing barang. Ini sangat recommended, rekomendasi sekali. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Penasaran ini isinya apa? Silakan simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi ini adalah sound card Focusrite. Ini adalah sound card paling rekomendasi. Oke, langsung kita buka. Ini ada dua, satu sound card Focusrite, yang satu lagi headphone monitoring. Kita buka. Dia sangat kecil. Ini adalah sound card Focusrite Scarlett Solo, dan ini yang satu lagi adalah headphone monitoring. S50. Oke, yuk kita unboxing sekarang. Oke teman-teman, ini dia sound card Focusrite Scarlett Solo. Ini adalah generasi 3. Jadi boxnya kita bisa lihat ini Solo. Ternyata isinya sangat simpel sekali, hanya ada tombol. Ini masih berbahasa Inggris. Kabel Type-C kayaknya. Ini untuk sambung ke PC, laptop atau komputer. Oke, ini dia sound card-nya. Ini adalah sound card paling rekomendasi. Ini untuk cover lagu juga sangat bagus.
ini sama yang dipakai oleh Bang Felix, cuma ini generasi versi Solo. Oke, kalian bisa lihat ini. Ini adalah untuk mikrofon, ini bisa kondenser, bisa juga dynamic. Ini adalah volume mikrofonnya. Ini adalah jack untuk gitar atau mono. Ini ada 48 volt, ini kantong power untuk kondenser. Dan ini air, saya nggak tahu belum pernah saya coba. Ini juga saya nggak tahu. Nah ini volume monitoring, ini headphone. Dan ini tombol di right monitor. Ini bahannya metal. Oke teman-teman, itu tadi video unboxing dari saya, ini sound card Boostride Scarlett Solo. Bagaimana hasil dari sound card ini? Tunggu video selanjutnya.